Hai guys, hari ini bicara mengenai bisnis. Sebagian orang mulai membangun bisnis mereka saat mereka masih bekerja. Kenapa sebagian besar dari mereka tidak berhasil membangunnya? Hanya sekelintir kecil orang yang berhasil. Berikut ini adalah hal yang kelihatan sangat sederhana. Sebagian besar orang ini membangun bisnisnya pada saat waktu luang mereka. Tapi sekelompok kecil ini, mereka benar-benar meluangkan waktu mereka untuk membangunnya. Ini kelihatan sepele, tapi ini mewakili satu mindset yang sangat signifikan berbeda, karena ini benar-benar menunjukkan komitmennya, willingness-nya untuk membangun bisnisnya, dan itulah yang memberikan hasil yang berbeda. So you guys, kalau you mau membangun bisnis lagi masih bekerja, bagaimana sikap dan mindset yang kamu pilih? Itulah yang akan menentukan. Okay, so this is my sharing for today. Bye.